Halo Yogis, welcome to Pen Yoga Star YouTube channel. Namaste, namaste with Pen Yoga Star. Hari ini adalah request dari Talita. Requestnya adalah untuk mengecilkan paha. Nah, sering banget kalau misalnya saya lagi ngajar dimanapun, sering banget didatengin oleh para wanita terutama dan nanya, pengen banget nih punya kaki kayak Mas Fajar, katanya pahanya kecil, kakinya kecil. Nah, ini cuma didapatkan dari yoga. Saya tidak pernah melakukan olahraga lain pada kaki. Gerakan-gerakannya akan kita praktekin kali ini. Nah, Talita, ini buat kamu, tapi bisa diikutin oleh seluruh Indonesia untuk mengecilkan paha. Yuk, table pose. Oke, posisinya seperti posisi meja. Kita mulai. Ini adalah seperti meja, bayangkan untuk paha. Kaki sebelah kanan luruskan ke belakang. Flex kakinya aktif, tahan. 5. Sedot perutnya masuk, bahunya tidak lemas, lihat ke depan. 4. 3. 2. And 1. Switch to the side. Boleh lebih lama dari itu hitungannya. Stay. 5. Squeeze lagi pahanya kencang. Dorong lagi tumitnya ke belakang, flex. 4, 3, 2, and 1. Come back. Kaki sebelah kanan lagi. Luruskan ke belakang. Sekarang kakinya point yang lurus. Goyangkan kakinya terus. Ayun, naik turun. Lihat ke depan sampai terasa pegal di kaki. Terus. Lagi. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Switch to the side. Luruskan lagi kakinya. Point kakinya sampai ujung jari kaki. Tunjuk dengan jari kaki. Mulai. Terus. Ayun. Goyangin lagi, rasakan sampai ke bokongnya. Hipsnya kalau bisa tetap sejajar. Tahan. Five. Four. Three. Two. And release. Yes, switch to the side, kaki sebelah kanan lagi, luruskan ke belakang, tekuk kakinya ke atas, flex kaki yang di atas, ayo. One, and down. Two, and down. Three, and down. Four, and down. Five, and down. Six, and down. Seven. And down, 8, and hold, tahan, stay, nafas, 3, 2, 1, release, switch to the side, kaki sebelah kiri tekuk lagi ke atas, mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and hold. Tahan di atas, stay. Nafas. Release. Udah mulai pegal pahanya. Satu set lagi. Kaki sebelah kanan. Point kakinya. Diangkat sedikit dari lantai. Buka ke samping. 1, and back. 2, and back. 3, and back. 4, and back. 5, and back. 6, and back. 7, and back. 8, and back. Dua lagi. 9, and back. Satu lagi. 10, and back. Good job. Switch to the side. Kaki sebelah kiri, buka lagi lututnya. 1, and back. 2, and back. 3, and back. 4, and back.
5 and back 6 7 8 9 10 release child's pose. Taruh bokongnya di belakang and drop your forehead down. Release, come back. Ada rasa pedes-pedes di paha, ada rasa panas, burning sensation, itu artinya bagus. Artinya kalian melakukan dengan benar, dengan tepat. Untuk mendapatkan paha yang kencang, harus dilakukan secara rutin. Setidaknya seminggu 3 kali, atau mungkin bisa tiap hari. Kalau kalian mau belajar lebih jauh lagi, kalian bisa download di aplikasi Pen Yoga Star, di App Store, ataupun di Google Play. Oke, kita akan ketemu lagi. Jangan lupa kalian bisa request lagi seperti Talita kali ini dan akan kita lakukan di episode-episode selanjutnya request kalian. Thank you Talita buat requestnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Namaste, namaste with Pen Yoga Star.